Selamat datang di dapurku kembali. Hari ini saya mau buat opor ayam. Kebetulan saya masih ada lontong, jadi sangat cocok sekali dimakan bersama opor ayam. Betul kan? Nah, tonton terus videonya ya. Dan saya juga tulis bahan-bahannya di description box. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya. Masukkan kemiri, bawang putih, jahe, kunyit, masukkan merica, kaldu bubuk, garam, ketumbar, gula pasir, bawang merah. Kita masukkan juga sedikit minyak. Sekarang kita haluskan semuanya. Nah, sudah halus semua. Lihat nih. Sekarang nyalakan kompor, kasih minyak di wajan. Saya gunakan panci di sini yang besar. Kita mau goreng atau tumis bumbu halusnya. Masukkan lengkuas, sereh, dan daun salamnya. Sekarang kita aduk-aduk. Ini kita masak sampai matang ya. Sambil terus diaduk-aduk, biar nggak gosong di bawahnya. Nah, lihat nih, sudah harum dan sudah matang. Sekarang saya mau masukkan air. Kurang lebih 1 liter airnya ya. Masukkan ayamnya. Nah, ini kita masak sampai ayamnya empuk ya. Nah, sekarang ayamnya sudah empuk, saya mau masukkan santannya. Sambil terus kita aduk-aduk, biar santannya nggak pecah. Ini pancinya ternyata kurang besar, jadi saya harus hati-hati dan pelan-pelan ngaduknya. Kita masak terus sampai airnya mendidih. Nah, lihat nih, ayamnya sudah pada empuk. Baunya harum. Di sini kalian bisa juga coba rasanya gimana. Apa kurang asin atau kurang gurih? Kalau buat saya, bumbu-bumbu yang saya buat ini sudah perfect. Rasanya sudah cocok dengan saya. Tapi mungkin kalian lain dari saya. Mungkin lebih suka asin atau lebih suka agak manis. Jadi menurut selera kalian aja ya. Nah, lihat nih, sudah mendidih. Itu tandanya opor ayamnya sudah matang ya. Tada! Harum baunya. Sebagai finishing touch, kalian bisa taburi bawang goreng.
Sekarang matikan apinya dan opor ayam siap untuk dihidangkan. Nah, teman-temanku semua, sekian dulu videonya ya. Selamat mencoba. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam bahagia.